Beberapa waktu terakhir, jajaran Polres Merangi cukup gencar melakukan penindakan terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin. Puluhan orang dari beberapa tempat penambangan berhasil dibeku, bahkan lah ada yang dijebloskan ke penjara. Namun kritikan terus baik dilontarkan warga, terutama di media sosial. Karena sejauh itu yang dilakukan penindakan hanya peti jenis dompeng yang terbilang modal kecil, sementara peti yang menggunakan alat berat jenis eskapator terkesan tidak tersentuh hukum. Menanggapi hal itu, Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi Purnawan mengatakan pihaknya komitmen memberantas peti di wilayah hukum Polres Merangin. Terkait dugaan masih makanya peti menggunakan alat berat, Kapolres mengaku saat itu tim dari Satreskrim sedang melakukan penyelidikan. Yang jelas kata Kapolres, pihaknya telah melakukan himbauan dengan memasang spanduk-spanduk di daerah yang kerap dijadikan penambangan ilegal tersebut. Warga diminta tidak melakukan kegiatan peti karena ancamannya jelas pidana. Kita melakukan tindakan tegas atau penegakan hukum dan upaya untuk yang kegiatan-kegiatan lain tetap kami juga masih tim kami masih melakukan penyelidikan terhadap permasalahan-permasalahan untuk pertama tanpa izin di wilayah hukum Kabupaten Merangin. Lut Hidayat, Jambi TV.